Dia kena pergi kat kaunter ni kan. Ke order kat dia tak boleh? Order ke? Tapi tak kira pergi dia lain keluar. Astaga, aku dengar yang macam ni. Kena pergi kaunter dulu. Astaga, dia ayah jadi aku dah pergi kaunter dulu. Wah, itulah dulu lah ni. Hai. Konsep putu tu aku rasa macam dia tak lama sebab 5-4 orang itu yang cek mu. Buatlah pergi putu. Masa macam aku prank mami. Belum. Prank belum? Ha? Aku suruh aku prank. Ayak-ayak dari mana? Tambah ayam ikan satu lagi. Kecil lagi. Oh, tapi hok kecil ada hok kecil. Tak ada. Pohon ada. Ini ada. Eh, pohon. Saya nak pohon. Yang saya bayar kat kantor boleh. Pohon saja. Yang ikan bang bang. Pohon saja. Abang. Abang. Abang, yang ikan ada satu lagi. Ha, saya ikan dua. Satu lagi. Ikan dua. Satu lagi tak sampai. Lagi. Oh, sahabat. Sahabat tu makan macam mana weh? Solok. Dia sekali nasi ya? Ya. Solok tu makan sekali nasi. Cabai. Cili. Bismillah. Okey, so ini makanan saya. Makanan kita orang. Saya. Dan saya tengok dua orang budak gendut ni telah makan. Itu maksud saya tiga orang lah. Hampa nak makan tak nasi kerabu? Aku pernah makan nasi kerabu. Tapi nasi kalau putih tak pernah. Sebab nasi dia habis. Oh, bukan nasi kerabu ni? Sedang lemak kerja. Dia nasi habis. Sedang lemak kerja. Dia faham. Tak payah beri kata-kata bubuh tu. Tak payah. Habis dulu mana? Pohon lambat sikit. Oh, sudah nasi habis dulu. Tak apalah, tak payah lah. Okay, so Farida memandangkan Farida ni saya rasa dia nak jadi orang Kelantan. So Farida, pernah tak? Jadi ni lah nak masak nasi kabu ke apa? Aku selalu makan nasi kabu, tapi aku tak perlu buat nasi kabu sebab dia kenyum, dia susah. Kan? Banyak benda. Tapi kalau Syahmi minta buatlah. Kalau Syahmi yang minta, paksa buatlah. Sebabnya tak mahu pun. Kalau Kandan nak? Tiba-tiba kan Kandan duduk orang Pahang, teringin nak makan nasi kabu. Dia kena cari orang Kelantan. Aku rasa dia patut kahwin dengan aku lah kalau dia nak. Betul. Kalau Syami. Kena kahwin dengan kau? Kalau Syami ataupun Kanda, terangin nak makan nasi abu, kena kahwin dengan Aira lah. Aira sanggup masak, kami tak sanggup. Tapi kalau Syami dan Kanda tu, dua-dua Aira ambil lah. Aira tak pilih salah seorang. Dua-dua Aira nak. Dua-dua dah nak. Tak apa, awak ambil dua-dua tu. Sebab dia orang memang macam mainan kita orang pun. Aira saja nak beritahu kami dua-dua body besar ni. Sekali Farida empat kan. Eh, mana weh? Telok aku tak ada. Telok. Ada satu weh. Satu. Dua ada satu tadi. Aku ada dua lah. Kau kata sama tadi. Kau kata nak telok dengan. Oh ya, kau panggil dia sekali lagi. Lah ya, macam susah tengok kaya tadi. Sekejap aku nak ayat dia. Ya. Oh, tu. Penjong. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengoklah sampai. Ambil monster sudah makan. Buat nak buat buku makan. Lambatlah sebab tadi Mimi ni buat kening. Memang lama nak apa. Dia Mimi kalau nak buat kening, Mimi kena ambil masa 2 jam. Tu buat kening. Ke mana buat laju? Ha? Makan halus ke laju? Tak tahu dia kena. Dia jadi, kalau tak jadi tu memang 2 jam.
suka konten saya apa yang special dekat sini ni lah dia. Ayam percik. Nanti kita makan dengan nasi kerap. So nak makan dia sebenarnya korang pantukan dengan asam ni. Uh-huh. Ini nasi kerap bertumis tau. Dia sepatutnya nasi kuning. Kenapa ikut mu? Aku tak pergi buat sini. 3, 2, 1. Besok weekend ni. Ayam percik yang dia nasi kerabu kat orang. Dia sepatutnya kalau makan dengan nasi yang kuning tu. Tapi saya rasa dekat sini habis kot. So kita campurkan belakang ni. Kita kena gau-gau. Okay, mukbang cepat. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tengok ayam makan. Kolok. Kau punya kolok. Kolok. Kena makan dulu. Okey, aku tak pernah tengok orang makan solok. So aku nak tengok. Solok, mungkin nak makan ini. Ambil tak boleh dah leh. Ninyo. Tapi ni besar juga. Ada punya cabai? Besar. Besar macam mampu. Okey, ikan. Thank you. Thank you. Lepas tu, kita makan. Dah makan. Tengok. So, kau yang letak kat sini, boleh akan ikat nanti ayam pecik. Tak nak makan pada sedap pun nak tengok. So now, kita nak makan dulu. Sekejap lagi kita pergi cari putu pula. Let's go guys. Tak ini. Saya dah ambil air dulu lah. Daging. Apa yang nak makan lauk putih? Yang lain macam lembek-lembek tu. Ya. Dia kurang. Kalau ada macam lembek-lembek tu. Bukan mana? Nak dulu tu. Tengki nasi apa tu? Nasi kerabu. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok dekat konten Aira. Macam dia tak makan sos ni kan? Apa? Sos, makan sos. Macam mana cabai? Untuk makan sos ada kot. Dah lama tu kan, tapi aku tak yakin nak makan. Itu dua setting kan? Setting. Thank you Syamil. Semua orang akan kena setiap awak. Kenapa? Tak sikit lah. Okay, ambil lah. Dia ada faham tu ni. Takut Mimi call. Macam apa? Biar lah. Ayolah. Ya, hilang suara sebab kakak Mimi call tadi. Senang. Kamu buat berubah lagi. Boleh mention lah kedai tu nak makan kat Bandung. Kalau lah bagian. Kalau aku tak mention. Dia sponsor. Sebab aku dia ada tak ramai ni. Pantak Jimmy kau untuk sponsor kedai-kedai dia pun. Makan kedai-kedai orang. Duduk pun tak ramai. Tak ada. Bukan. Abang kena bercakap tu dekat mana-mana IG cakap siapa yang nak sponsor makan. Kan boleh promote. Contoh orang cakap macam ni kan. Saya nak balik kampung ni, nak balik Kelantan. Mana-mana kedai yang nak suara. Pergi makan boleh lah. Kau maksud best. Makan promote lah. Maksudnya promote kedai diorang tu, Aira boleh pergi kedai korang lah. Yang pasti sedap. Aku tak tahu lah aku buat. Sebab begitu, sebab aku tak pernah buat lagi.
Dan lagu pun macam pure bukan buat mubang, tapi dia setiap kali dia balik Perak, mesti dia cut up story gitu eh. Dia macam, dia nak balik Perak ni ada yang nak ni ke? Ada yang nak review kedai-kedai apa di MP lah. Dia bagi harga murah-murah macam tu lah. At least dia balik tu tak balik kosong lah, dia buat job. Bila dia nampak lah, dia nak sumbat-sumbat. Haa, memang. Tapi dah nguah dah. Tidur sedap tadi. Oh, dia sedap tu dong. Hujan. Aku dah tidur awal malam. Tidur apa? Awal. Kan yang aku terjumpa mu nak minta sendiri tu, aku tidur tak. Aku makan yang ini bawah. Makan gapur. Kaget. Aku tak tunjuk aku buat apa kat dapur kan. Kau aku tak dah halal aku habis buat lain malam tu. Pergi makan yang ni. Lepas tu ni sawak balik main ni. Dah pergi kandang ni sedap ni. Pergi hijau lah ni. Tak untung kan apa? Banyak je kan? Hmm, lagi ni. Dah asam. Dah asam. Ada nak sedap nasi betul lah. Nasi babi. Balik-balik sehari aku bawa dekat kedai ni 5 kilo rabu minggu ni. Ni dia berkata nasi rabu taman. Tak pernah tengok, aku tanya dia. Eh, sejak KL tak boleh sedap rabu. Apa ke? Kocok. Alang. Kalau tanya hari tu RM18. Hmm? RM18. Kau cakap tadi. Pucung. Mahal. Itu dia. Mesti naik KL lah. Ya, nama kata dia sedap. Apa dia? Traffic light tambah muda. Kedai dekat traffic light. Yang babu hitam. Sedap kan tu? Tu yang tu lah hak kedai bulu tu. Satu hak tu. Dia lagi pagi. Sebab dia laku. Tak apa lah. Tak ada tu. Bang, tu lupa. Kedai sama aku.